kan itu bisa ini pakai transmisi serial atau transmisi paralel. Jadi kalau misalkan kita punya apa namanya data ya. Nah ini perbandingannya kalau kita punya analog dan digital ya. Nah terus apa itu sistem digital? Sistem itu adalah suatu himpunan atau bagian-bagian yang bekerja sama atau terhubung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu suatu nilai ya. Nah, sistem digital itu merupakan susunan peralatan yang dirancang untuk mengolah besaran fisik yang mewakili besaran digital. Nah, peralatan tersebut biasanya merupakan perangkat elektronik ya, perangkat atau peralatan elektronik. Ciri dari suatu sistem digital adalah dia memiliki kemampuan untuk mengolah unsur informasi diskrit. Ya, mengolah unsur informasi diskrit. Nah, informasi diskrit itu berupa pulsa listrik, digit, yang tadi kotak ya, square 0101. Kemudian bisa mengolah angka desimal, bisa mengolah huruf abjad ataupun lambang makna lainnya. Atau sistem digital. Kenapa digunakan teknik dan sistem digital? Karena kalau tadi kalian sudah tahu beda analog dan digital secara definisi. Nah, untuk tadi itu ya, untuk menghasilkan sinyal digital kita butuh sistem digital. Nah, sistem digital tadi berupa susunan perangkat elektronik. Nah, nanti kita juga akan bahas ya, di bab selanjutnya akan kita bahas bagaimana untuk memproses suatu sistem atau untuk menghasilkan suatu sinyal digital menggunakan perangkat elektronik. Nah, keunggulan sistem digital itu apa? Tadi, sistem digital itu dia lebih mudah dirancang. Nah, jadi jangan bayangkan bahwa ketika kita membuat sistem analog, misalkan kita mau buat pulsa sinusoidal. Nah, sinusoidal itu kalau misalkan menggunakan alat pembangkit sinusoidal itu akan lebih susah daripada membangkitkan sinyal digital. Ya, sinyal yang high low itu lebih gampang dibuat daripada sinyal kontinu. Jadi ini lebih mudah untuk dirancang. Kemudian akurasinya lebih tinggi dan ketika kita menggunakan sinyal digital maka lebih mudah diprogram, kemudian lebih tahan noise dan penyimpanan datanya lebih mudah karena kalau di dalam sistem digital memori itu menyimpannya dalam bentuk biner ya, dalam bentuk biner, jadi bukan dalam data-data kontinu tapi dia disimpan dalam bentuk biner. Kemudian mudah difabrikasi dalam bentuk sirkuit integrasi dan fungsinya lebih kompleks ya, dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, salah satu kekurangan sistem digital itu apa? Salah satu dan mungkin itu satu-satunya ya. Kekurangan sistem digital adalah karena dunia nyata itu sebenarnya bukan diskrit tapi merupakan sistem analog. Jadi besaran fisik di alam itu bersifat analog bukan digital. Sehingga besaran yang menjadi masukan dan keluaran yang dipantau oleh alat itu sebenarnya tidak real nilainya analog tapi itu merupakan pendekatan secara digital. Jadi sebenarnya nilainya benar-benar tidak 100% sama dengan besaran yang ada misalkan gini, kita mengamati cahaya punya intensitas. Nah, intensitas yang kita ukur oleh sensor itu bisa tertulis dalam bentuk digit, itu bukan real segitu ya. Sekali lagi itu pendekatan gitu ya, pendekatan
mengatakan bahwa gelap itu berarti lux-nya nol, paling terang itu berapa lux-nya gitu. Itu pakai pendekatan itu kekurangan dari sinar. Nah, lalu bagaimana supaya teknik digital ini bisa bisa digunakan ya? Nah, caranya ada beberapa tahap. Yang pertama tentu satu, mengukur kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu kan tadi analog. Nah, kondisi lingkungan yang analog itu bagaimana caranya untuk diubah menjadi menjadi nilai diskrit yang bisa diolah atau ditransmisikan atau di apa namanya diproses ya, dan kemudian akhirnya bisa terbaca lagi oleh oleh mata kita supaya bisa teramati gitu. Nah, jadi yang pertama tentu ini dari lingkungan ya, dari lingkungan ini akan diukur menggunakan alat ukur atau misalkan diukur pakai sensor. Misalkan tadi mau mengukur intensitas cahaya. Nah, intensitas cahayanya yang terekam oleh sensor itu berupa tegangan yang kontinu. Nah, tegangan yang kontinu ini kontinu seperti apa ya? Bisa jadi seperti ini tegangannya yang terukur. Ini kayak gini. Ini yang terukur oleh si sensor seperti ini. Nah, ini analog yang ini berupa tegangan ya. Ini tegangan analog. Si sensor akan mengukur ini. Nah, kemudian ini akan masuk ke suatu alat yang namanya analog to digital converter atau converter analog to digital. Nah, sehingga yang diskrit ini, yang kontinu ini akan dibaca oleh si analog to digital converter, kemudian nanti akan didiskritkan. Diskritkannya bagaimana ya, nanti pakai rentang tegangan segini sampai segini dia akan segini akan low, sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, realnya yang ini merupakan pendekatan. Ini kan kayak gini, ini aslinya dia di sini ada cekung, ada garis miring, tapi di bilangan digit itu nggak ada koma-komaan, jadi ya udah ini dibaca masih high. Nah, di sini walaupun ada tegangan sedikit tapi dia masuk ke rentang low, maka ini jadi low, jadi nol. Nah, kemudian di sini meskipun ada yang tinggi, ada yang rendah, nggak sama. Nah, ini masuk ke rentang tegangan ini. Jadi untuk mendigitalisasikan ini akan ada rentang misalkan rentang 7 sampai 13 volt itu akan high, rentang 0 sampai 3 volt akan low. Jadi ini bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, ini discrete value-nya. Nah, ini yang kemudian nanti akan masuk ke sini. Nah, akan masuk ke ini kan dari DC analog to digital converter tadi sudah high dan low. Nah, ini akan masuk ke digital signal processing. Nah, ini digital signal processing ini nanti bisa berupa microcontroller ya, atau prosesor. Nah, kemudian nanti akan diolah, akan bisa ditransmisikan juga ya. Kemudian nanti sinyal hasil olahnya misalkan sudah ditransmisikan jarak jauh, kemudian akan dibaca lagi oleh DAC, dikonvert lagi ke sinyal analog, dan outputnya nanti sinyal analog kita akan bisa membacanya di layar komputer atau di layar HP atau di layar LCD atau di 7 segment ya, atau di display apapun. Nah, kalau sinyal digital bagaimana ya? Kalau udah sinyal digital sama sinyal digital ya nanti akan lebih mudah, tapi kalau output dari sinyal digital itu ya kita tidak akan mengerti. Misalkan kalian akan baca 0101 apa artinya, kita nggak tahu itu arti dari nilai-nilai itu gitu ya. Makanya kalau
yang bisa teramati itu ya harus diubah ke analog lagi, gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau saya punya ini, gambar seperti ini. Saya punya gambar seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini akan saya buat supaya dia akan dikirimkan supaya apa namanya? Dikirimkan dalam jarak yang cukup jauh. Nah, terus bagaimana? Ya nanti kita akan melalui beberapa proses ya. Beberapa proses-prosesnya apa? Prosesnya adalah yang pertama nanti ada pencuplikan atau sampling ya. Sampling ini sinyal dicuplik amplitudonya pada titik-titik dengan periode tertentu sepanjang sinyal tersebut. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal diskrit. Ya. Kemudian yang kedua itu yang pertama tahapnya sampling, yang kedua adalah tahap kuantisasi. Ya, tahap kuantisasi ini berarti kita akan memberi bobot nilai dengan acuan terdekat. Tadi acuannya, tadi kan tadi ada acuan-acuan tadi ya. Kemudian ini contohnya seperti ini ya. Ini saya punya sinyal analog, analog seperti ini. Analog ya, analognya seperti ini. Nah, terus ini yang akan kita transmisikan atau akan kita ubah menjadi digital sebelum kita transmisikan atau kita proses. Lalu caranya bagaimana ya tadi? Men-sampling. Nah, men-sampling berarti semakin banyak kita frekuensi kita men-sampling, maka akan semakin banyak data yang kita peroleh. Nah, ketika sudah di-sampling, kemudian nanti kita kuantisasi. Nah, ketika kita kuantisasi, sinyal yang seperti ini, itu hasilnya akan ini. Gini ya, kan gini. Ini contohnya. Nah, selanjutnya, ya, sinyal hasil pencuplikan dan kuantisasi ini diproses menjadi sinyal digital. Jadi ini baru kuantisasi, baru nanti digitalkan. Nah, ini untuk mendigitalkan atau mengkonvert dari analog ke digital, kita kan tadi butuh ADC. ADC itu banyak sekali macamnya. Ini adalah salah satu bentuk eksternal ADC ya, yang nanti kalian bisa cari. External ABC, ADC. Nah, dia inputnya ini berupa sinyal kontinu. Nanti keluarnya itu sudah ini bentuknya seperti ini. Bentuknya sudah sinyal digital biner, ya. Nah, ini lambangnya, ini bentuk salah satu visualnya. Nah, kalau misalkan kalian ini nanti kita juga akan bahas ya di babak akhir nanti. Ini prinsipnya seperti ini ada sinyal analog, kemudian nanti dia akan keluar ya output digitalnya ini sesuai dengan pin keluaran yang nanti dia apa namanya kita bisa temui di dataset. Nah, ini contoh lagi, kalau misalkan saya punya sinyal analognya berupa garis lurus seperti ini, maka nanti bentuk dari sinyal digitalnya ini seperti ini, ya. Akan apa namanya akan bernilai tertentu. Nah, kemudian ini cuma saya belum bahas aliasing ya. Aliasing itu terjadi ketika tadi ketika kita mencuplik suatu sinyal, ya. Ini sinyalnya, sinyal misalkan kita punya sinyal 100 tadi 100 megahertz. Nah, ketika kita mau mendigitalisasi sinyal tersebut, maka kita perlu menerapkan ini, ada aturan aliasing. Aliasing itu adalah fenomena yang akan terjadi ketika kita mencuplik sinyal itu dengan frekuensi yang apa namanya lebih dari setengah kalinya. Maksudnya gini, kalau saya punya sinyal 100 MHz, maka saya ini lihat ya, misalkan ini 100 MHz, maka saya itu mencupliknya harus minimal dua kali sinyal asalnya. Jadi ini kalau kita tadi hitung kan ini amplitudonya berapa? Amplitudonya kalau 100
megahertz tadi berapa? 0,01 mikrosekon kan? Nah, maka saya mencupliknya ini membuat ini garis-garis ini ya. Ini harus menggunakan pencuplik yang frekuensinya minimal 2 kali 100 tadi. Gitu, 2 kali 100 MHz. Berarti minimal harus pakai 200 MHz frekuensi cupliknya itu. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi? Yang kalau tidak, berarti akan terjadi aliasing. Aliasing itu apa? Aliasing itu ini titik-titik yang kita peroleh, ya. Misalkan ini di titik ini. Nah, di titik ini sebenarnya kan dia masih proses naik. Nah, tapi di atas ini puncaknya itu ada di sini. Nah, tapi ini tidak akan terbaca oleh si data tadi, ya, si ADC tadi. Dia terbacanya maksimumnya di sini, padahal maksimumnya harusnya di sebelah sini. Kemudian ini harusnya belum minimum, minimumnya ada di sini. Tapi karena tadi frekuensi pencupliknya itu kurang dari frekuensi aliasing, maka ini sudah dianggap sebagai minimum, padahal minimumnya masih ada di bawah sini. Kemudian di sebelah sini, nah di sebelah sini ini juga sudah lewat maksimum, tapi dibaca maksimum, seperti itu proses sampling data ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Silakan, ada pertanyaan tidak? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan gini, Bu. Misalnya kita ini punya handy talkie atau HT gitu. Nah, biasanya kan kalau polisi punya tuh, Bu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin frekuensi yang sama antara HT itu gitu, Bu? Oke. Antara HT satu dengan HT lain gitu ya? Iya, Bu. Jadi sama gitu frekuensinya. Oke. Nah, itu kan sama seperti kalau misalkan kalian belajar sistem komunikasi ya, komunikasi data ya, HT itu kan termasuk komunikasi HT itu serial ya, HT itu kan serial communication. Nah, serial
Itu nanti ada half duplex, ada full duplex. Nah, kalau HT itu satu arah gitu ya. Dia apa namanya dua arah tapi tidak full ya, half gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kan beda dengan ketika kamu atau ketika kita telepon, ketika kita menggunakan telepon genggam. Ketika menggunakan telepon genggam itu, sebentar saya nyalain AC sebentar ya. Ya, lanjut ya. Ketika kita menggunakan pesawat telepon itu kan komunikasinya bisa dua arah. Misalkan kalian gini, marah, yang satu marah, yang keduanya apa namanya berargumen. Nah, itu kan mau dua orang mau apa ngedumel dua-duanya kan bisa, betul kan? Nah, beda dengan HT. Kalau HT itu kan dia dua arah tapi bergantian, betul tidak? Iya, Bu. Ya kan? Dia Betul. bergantian. Nah, itu serial hal duplex ya. Nah, itu ketika kita mau berkomunikasi seperti itu kan berarti masing-masing itu punya transmitter dan receiver. Berarti kita harus jadi si gelombangnya itu dikirim dengan envelope-nya tertentu kan, misalkan apa namanya dengan frekuensi sekian hertz, ya kan? Nah, maka si receiver-nya juga akan mencari yang frekuensinya segitu gitu. Nah, cuman bedanya adalah kalau dan itu kan frekuensi itu kan belum sistem digital ya. Jadi apa namanya jangkauannya kalau pakai HT bisa nggak jangkauannya jauh? Jangkauannya berapa kalau pakai HT? Halo? Sekitar 10 km, Bu. Nah, 10 km itu untuk frekuensi untuk sebuah komunikasi itu jauh apa dekat? Deket loh. Iya kan? 10 kilo itu untuk transmisi komunikasi ya, jalur komunikasi itu dekat. Yang coba bayangkan kamu misalkan teleponan pakai HP. Itu berapa jangkauannya? Bahkan sekarang bisa sampai kita telepon ya, telepon berarti telepon jangan pakai internet, jangan pakai WhatsApp gitu ya. WhatsApp call kan, WhatsApp call itu kan kalian tahu nggak kapan mulai menggunakan WhatsApp call? Ingat nggak? Kapan pertama kali kalian mulai menggunakan WhatsApp call atau mulai booming sekali WhatsApp call itu? Kapan? Ada yang ingat? Sekitar 2016, Bu. 2016 itu belum. Belum, belum. Saya ingat banget 2016 itu kebetulan suami saya itu di US. Itu kalau telepon-teleponan itu masih harus pakai apa itu namanya? Kok saya lupa sih? Masih belum bisa pakai WhatsApp call. Waktu itu apa video call waktu itu mungkin kalau WhatsApp call udah mulai ya, tapi kalau video call waktu itu sih belum belum bisa ya, masih pakai apa itu dari Skype, dulu Bu. sih, Skype ya, pakai Skype ya, harus pakai Skype, harus nyari apa namanya sinyalnya masih hilang timbul saat itu ya.
Nah, setelah itu mungkin mungkin sudah menjelang 2000 ya udah 2017 awal itu sudah lancar ya. 2016 itu mungkin sudah mulai ada tapi masih belum hit seperti sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai jalur komunikasi telepon ya, itu kan sambungannya beda kalau misalkan kalian ke internasional dengan apa namanya di nasional gitu ya, di nasional. Nah, kalau kalau HT otomatis dia membungkusnya dengan frekuensi tertentu juga. Ada receiver yang memang dia hanya bekerja di frekuensi itu. Gitu. Ya, ini saya sedikit aja ini sedikit saja memperlihatkan ya, memperlihatkan walaupun ini bukan materi di sini ya, tapi ini saya perlihatkan sorry ya, ini Dina ini yang tadi ADC ya, ADC ketika kita mau mendigitalisasi sinyal berarti kita menggunakan ADC. Nah, ADC itu kemampuannya akan berbeda-beda. Semakin tinggi apa namanya bitnya, maka dia akan semakin resolusinya semakin tinggi ketika mengubah atau mendigitalkan mendigitalisasikan sinyal. Contohnya saya punya ADC 8 bit ya, ketika mengkonversi sinyal dengan kemampuan ADC 8 bit. 8 bit artinya apa? Artinya dia akan membuat nilai analog menjadi diskrit itu dalam bilangan 255 bilangan diskrit ya. Nah, dari mana 255? Dari ini persamaannya kayak gini, 2 pangkat n ya, bit kan 2 ya, 2 pangkat n ini ada 8 min 1, 2 pangkat n itu berarti 8, berarti 200 berapa, 56 dikurangi 1 berarti akan dinyatakan dalam 255. Nah, kalau saya menggunakan ADC yang lebih tinggi yaitu 12 bit, berarti saya bisa menyatakan nilai analog tadi dalam bentuk 4095 nilai diskrit. Nah, dari mana 4095? Ya, dari 2 pangkat 12 sama dengan 4096, nanti bisa dihitung lagi ya, dikurang 1. Nah, semakin tinggi bitnya, maka resolusinya akan semakin besar. Nah, hanya saja semakin tinggi bit, maka nilai ADC-nya juga akan semakin mahal. Nah, kalau sekarang mungkin sudah lebih murah ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih S3 itu, saya menggunakan ADC 12 bit, itu saya beli waktu itu harganya masih ya di bawah, murah sih, di bawah satu komponen ya, satu komponen kecil ini, isinya ada pinnya, kalau tadi kalian lihat pinnya berapa gitu, pin itu kakinya, nah kalau 12 bit itu kakinya 8, 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, karena saya butuh resolusi yang lebih tinggi, saya menggunakan 16 bit. 16 bit itu berarti kan 2 pangkat 16, ya 2 pangkat 16 dikurangi 1, coba 2 pangkat 16 itu berapa? Pakai kalkulator. Kurangi 1. 65.535. Oke, okay, gitu ya. Itu bisa dinyatakan. Jadi saya beli 16 bit. Nah, waktu itu saya nyari ADC 16 bit itu di Indonesia tidak ada. Jadi saya terpaksa harus beli di Singapura. Nah, di Singapura itu dan zaman waktu itu belum e-commerce, belum seperti sekarang ya, masih transaksinya masih harus pakai ya, agak ribet ya. Nah, itu harganya kalau yang 12 bit itu sekitar 45.000 dapat, 40 sampai 60.000 dapat. Yang 16 bit itu saya beli harganya 600.000. Jadi 10 kali lipatnya. Belum lagi ongkos buat kirim dan segala macam. Ya, jadi semakin tinggi bit ADC-nya, maka resolusinya semakin besar. Nah,
resolusi itu sama dengan ini kuantisasi ukuran kuantisasi analog ya. Misalkan seperti apa ini saya contohkan gini. Kalau saya punya ini, saya punya sinyal yang seperti ini ya. Ya, punya sinyal seperti ini, maka kalau saya pakai resolusi yang lebih tinggi, ini akan terdiskretkan dengan bilangan yang lebih tinggi, atau ini kalau saya punya gini ya, saya punya seperti ini, kemudian saya, atau ini ya, ini, kalau saya punya ini sinyal ini, kalau saya saya gunakan ADC yang bitnya rendah, hasil diskretnya akan seperti ini. Nah, ini akan banyak yang nilai yang tidak terukur, tapi ketika saya menggunakan ADC yang tinggi, ADC yang tinggi itu berarti nanti dia bisa menyatakan dalam nilai yang lebih banyak. Nah, hasil kuantisasinya akan jadi seperti ini. Gini. Akan lebih dapat nilai yang mendekati dari aslinya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan syarat request ya. Nah, terus caranya bagaimana sih? Ada nggak ya di sini ya? Atau mungkin di sini ya? Saya nggak tahu di mana ya. Oh, kok di sini nggak ada ya? Atau harusnya di yang lebih lengkap? Oh, ada yang kuantisasi-kuantisasi gitu, kayaknya harusnya saya nggak ambil di sini. Ya, nanti saya ini lagi ya. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengubah dari analog ke digital, pertama kali kita tadi adalah mencuplik, kemudian mengkuantisasi. Nah, ketika kita mengkuantisasi itu, yang kita lakukan adalah ini. Ya, kita apa namanya, pertama membagi menjadi berapa kondisi yang tadi itu. Misalkan pakai 8 bit, saya menyebutnya 8 bit saja. Kenapa? Karena kalau atau kalau ngasih contoh yang sederhana aja ya. Karena kan kalau misalkan kebayang kalau saya ngasih contoh yang 8 bit aja, berarti saya harus membuat apa namanya, tabel dengan jumlah 255. Kalau saya menggunakan 2 bit aja. Menggunakan berapa, 2 pangkat 4, 4 bit. Nah, kalau 4 bit kan berarti ada berapa kondisi? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Berapa? 2 pangkat 4 itu berapa? 8 ya. Dikurangi 1 berarti 15 kan? Nah, berarti nanti ada kondisi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kondisi ya, ada 15 tingkat. Nah, 15 tingkat itu nanti kita lihat si ADC-nya tadi, dia punya rentang tegangan berapa. Misalkan rentang tegangannya dari 0 sampai 5, berarti 5 volt tadi kita akan bagi menjadi 16. Nah, jadi kalau misalkan untuk kalau saya punya 5 volt dibagi 16 berarti berapa, atau jangan 6 volt lah, misalkan saya punya 16 volt. Nah, 16 volt itu kalau dibagi 15 kondisi atau 16 15 kondisi kan berarti 1, sekian, mendekati 1. Nah, berarti nanti si di sinyal analog ini akan saya ini ya, saya bagi-bagi. Kalau misalkan dia bernilai 0 1,1 berarti nanti di kondisi 1 nilainya 1 gitu. Nah, ini proses digitalisasi seperti ini gitu ya. Itu. Ini contoh dulu ya, contoh overview dulu bagaimana cara mengubah analog ke digital. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup? Nah, ini ya.